Siapa nama? Aisyah Dalilah Kakak Princess. Aisyah Dalilah Kakak Princess. Edi Fazli. Binti Edi Fazli. Binti Edi Fazli. Okey. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Abah punya mustache. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang kembali ke channel aku Eddie Fazli. So, selamat hari Sabtu guys. Ni seperti yang dijanjikan, jam buka dulu. Hari ni kita nak buka box yang sepatutnya aku buka hari Rabu tapi dia lambat sampai. Jadi, hari ni dalam segmen awal di bawah slot Pokemon Trading Card Games, kita nak buka Malaysia. Box yang panas lagi. Dia taklah panas sebab kalau ikutkan hari ni kalau dia keluar hari Sabtu video ni, dia dah seminggu sebenarnya. Kita ada Starburst. Ya, dan demam. Sebab aku buka awal ni. Aku buka ni awal sikit dalam pukul 9.30 macam tu sebab Adam demam dan dia request nak tengok aku unpack. Jadi ya, layankan demam Adam, dia. Adam boleh bangun sikit, Adam boleh tidur. Sebab Adam boleh tengok, lepas tu bila aku habis buka nanti aku bolehlah minta dia tidur bagi dia berehat kan. So ini cara nak pujuk Adam, dia jugalah. Adam okey. Adam okey. Dah bagi apa cakap pula, okey? Pegang. So, aku beli box Starburst ni daripada Bu Antonio Lee. So, thank you to Bu Antonio sebab dapatkan. Dia memang supplier Jepun yang agak konsisten untuk aku. Dan aku dapatkan pada harga RM320 per box. So, memang harga box Japanese sekarang lebih kurang macam tu kalau kau nak beli kat local market. Tapi kalau kau duduk Jepun, kau dapat lagi murah, tak silap aku lah. Aku rasa lah. Dan dalam set Starburst ni, banyak card yang sangat menarik lah. Dan dia punya Pokemon utama adalah Arceus, which sangat sesuai dengan game Legend of Arceus akan keluar pada 28 hari bulan nanti kan. So dia ikut momentum lah juga. Dan dalam set juga dia perkenalkan kad baru, which is V-Star. So ada Arceus V-Star dan juga Charizard V-Star. So aim utama aku untuk set ni adalah Charizard sebenarnya. Apa tu red? Robot kau abah punya. Yang ini ada muka macam cukup tangle, ada mata. Robot kau abah punya. Dah tu abah nak buat video ni, tengok depan. Jadi dalam set ni, tak silap aku, dalam yang Japanese set ni, babi jatuh nanti. Ada 25 secret rare. So agak mencabar sebab kalau korang tak tahu, dalam box Japanese, kau akan confirm dapat secret rare. Confirm dapat. Kau akan confirm dapat satu secret rare. Cuma pool secret rare dia, POOL dia, bercampur dengan kad-kad yang agak biasa jugalah. Kau ada full art, kau ada full art trainer, then kau ada hyper rare, then kau ada secret rare, then kau ada secret rare Pokemon lah. So kau nak dapatkan kad yang kau nak tu sangat susah sebenarnya. Tak ada Pikachu dalam ni, ada Raichu. So aim utama aku dalam set ni adalah Charizard V alternate art. Aku sangat suka artwork tu. Untuk Charizard V full art aku macam kurang sikit. Untuk hyper rare V-Star dia pun aku macam kurang sikit sebenarnya. Adam lepas demam tu Adam kena makan ubat. Adam kena makan ubat lepas ni. Tadi kena makan ubat lah. Dan ada juga kad-kad yang menarik seperti Arceus V-Star secret rare, which is gold dia, sangat cantik tu. Dan juga Cynthia, Cynthia full art. So aku rasa waifu kegemar ramai lah. Tapi aim utama aku kalau boleh nak alternate art V lah. Tapi kalau aku sebut ni aku selalu tak akan dapat sebab luck aku dengan box Japanese tak baik sangat selalunya. So aku tak nak buang masa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang dan jom lah. Jangan tengah cakap mic ni. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Dan jom kita buka Japanese Starburst, which is bersamaan dengan Brilliant Star, maksudnya apa orang, yang akan keluar pada bulan 2 nanti. So let's go guys. Okay guys, so kita pakai playmat starter, Pokemon starter Gen 1 sekali, Charizard Blastoise dengan Venusaur. Di mana aku nak sangat Charizard dalam set ni, kita ada Burst Star, which is set ni akan keluar dalam versi English dengan nama Brilliant Stars pada bulan 2 nanti. Tak silap aku 25 bulan. Dan kebetulan Arceus juga adalah Pokemon utama untuk game yang akan keluar pada hujung bulan ni, 28 Januari, which is Legend of Arceus. Aku tak sabar nak main, aku akan main game tu stream nanti insyaAllah. So, ni box dia. Ini booster box standard untuk Japanese kalau set biasa, main set. Kalau kau tengok aku buka VMAX Climax, box tu kurus sikit dan box tu adalah high class punya box. Dia special sikit lah. So ini Arceus. Tapi ya, kita ada banyak Pokemon lain. Kita ada Moltres kat sini. Tapi dalam je kalau tak ada Ember, abang tak boleh tumpuk. Ada Empoleon. Ada Pokemon lain. Ada Luxray ni tapi. Luxray. Apa ni? Oh ni apa namanya, aku lupa dah. Pokemon si Cynthia tu. So kalau kau buka,
Dan kita tengok macam mana pulut dia. Kenapa buka yang tu? Abang buka, awak tak boleh buka. Awak kecil lagi. Awak tengok je, okey? Okay guys, so aku dah pisahkan oleh dua tim, tim kiri dan tim kanan, which is in total ada 30 booster pack, 15 per side lah. So aku boleh pilih tim korang, tim kiri ataupun tim kanan. Aku tim kanan, aku dengan Aisyah tim kanan, sekali dengan Adam lah. Adam ada sekali sebenarnya, tapi dia tak sihat sangat, dia baring je. Mama dengan Amal tim sini. So dia, tim kiri. So ini artwork booster pack dia, Arceus, yang belakang dia. Dan dia tulis kat sini, setiap booster pack ada 5 saja kad. So kad trick dia, tak salah aku, dia second last. Kita akan buat kad trick juga. Cuma isu utama dia adalah booster pack Japanese, dia sangat senang rosak kalau kau tak reti buka dia elok. So aku akan gunting je untuk memastikan. Kenapa kau gunting senang macam tu? Senang nak buka, tak nak dulu sampah. Kau buka dulu, kau gunting dulu untuk pastikan senang nak keluarkan kad nanti. Aku risau tu gunting kad sini. Aku takut tu gunting kad sebenarnya tu. Okay, alright. So kita buka tim kiri dulu. So siapa pull secret rare, dia terus menang tau. Itu dia konsep dia sebenarnya. So satu belakang, so dia kena dekat last sekali tau. So kita tengok artwork-artwork baru dalam set ni. Luxury kan ni kan? Nice gila. Semat gila artwork dia. Yang ni pada benda ni selepas. Aduh, aku main Diamond Ample kot. Biduf. Tengok. Look Biduf. Kita mula dengan Arceus V. Belum dapat lagi ni. Plastik. So permulaan yang baik Arceus V, tapi aku nak cari Charizard V dan Charizard Vista. Itu card common, bukan card common lah, card normal art yang aku patut boleh dapat. Inilah sebab aku beli 2 box. So ini box pertama. Oi, mana sleeve dia? So kalau aku dapat pull dia, senang kerja aku. Tak perlu nak han-han dah. So satu hit untuk tim kiri. Wah, tim kiri start-start dari hit dah. Bahaya ni. Mama ni. Mama power. Oh, aku dapat macam something. Aku rasa V juga. Pergi ke pack kedua. Kita ada evolution selepas Electabuzz. Aku lupa nama dia. Kling-kelang kan? Macam misper-sepat. Macam nak. Burung comel, Electabuzz dan juga Raichu V. Raichu V. Ini plastik sayang? Belum. Belum dapat lagi juga. Cantik. Cantik. So, Raichu ni tak ada Vista, tak ada V sahaja. So, agak unik kat sebenarnya. Dia ada VMAX ke? Aku tak pasti ada VMAX ke tak. Dalam set ni tak ada VMAX. Dalam set ni hanya ada V dan Vista. Dan banyak alternate art yang menarik dalam set ni sebenarnya. Raichu rasanya ada VMAX. Aku nampak something. Aku rasa holo. Sama ada holo. Tak tahu lagi, tak tengok lagi. Sama ada holo ataupun hit. Kalau hit, then awal gila dapat. Execute, okay, holo sahaja. Tengok. Semat gila. The holo infinite. Nice gila infinite dia. Semat gila. Semat gila kan. Cantik kan? Cantik sangat kan? Mama lagi power. Pack keempat. Oh, kenapa lagi V? Aku rasa V. Asal semua V pergi ke tim kiri ni? Awal betul. Itu dia. Kita ada Gible kan? Gible. Aku lupa nama ketam ni dan Whimsicott V. Nice. Tengok. Kita dapat banyak V. Aku harap kita dapat cari V sekali. Aku harap sangat. Mama power ni. Tim Mama power kan? Kalau tim Abang yang Aisyah dia bawa sikit. Power sikit lagi. Tapi tim mana yang pull secret rare, tim tu menang. Itu je saya konsep ni. Kita buka booster pack Japanese ni. Okay, aku rasa ada holo lagi. Alright. Kita dah, ada puyuk nasi. Tengok nasi, nak tengok. Nasi. Nasi. Gacom, yes. Tapi ini kan gacom. Ini gacom kan? Cynthia punya tu kan? Tengok. Kering kelang tak ada. Cynthia. Cynthia tak ada sini. Kita pull dia punya Vista. Arceus Vista. Nice gila weh. Dan artwork dia sangat cantik. Ya.
Sebab dia punya holo tu dekat belah sini. Macam gelombang tu. Oh, sangat cantik Vista punya artwork. Aku rasa dia lagi cantik dari VMAX sebenarnya. Oh, nice gila. Tapi kita dah kita dah pull macam-macam awal sangat. So, aku rasa Mama, macam Mama lagi power sangat tim Mama ni. Mama dengan Amal pergi ke PAX seterusnya. Saya join dengan Mama. Okay, aku tak ada. Azam dengan Mama? Saya join dengan Abah. Okay, so, alright. Saya dengan Abah. Kita ada Spiritom, kita ada Daunan, Biduf. Aku tak ingat nama datang ni. Oh, habis dah. Oh, tu saja. Saya buat monster. Apa tengok? Monster apa buat? Mama ni. Tolonglah cari Zat V. Apa tu? Dia cari Zat V. Saya tak cari Zat V je sebenarnya. Tengok. Molten kan ni. Ada Biduf lagi dan Empoleon. Nice. So, dia ada starter-starter Diamond Ample. So, memang aku rasa dia memang mempromosikan watak-watak dalam game Diamond Ample juga dia sekali. Okay. Aku harap sangat secret rare kat tim kanan. Sebab kalau secret rare kat tim kiri, dan tim kanan tak ada apa-apa, babe. Tak tuik, Cliffa, sorry, Clefairy. Boleh buka plastik je? Boleh buka plastik je ke? Boleh, abang buka. Abang dah gunting tadi kan? Abang buka bawah. Kalau abang buka. Aisyah? Jangan pegang-pegang, abang katakan. Haa. Dia okay. Magmota kan? Magma. Abang boleh kuntingin spot je. Saya nak spot. Spot apa? Spot yang ini comel. Tengok. Artwork dia sangat unik kat sebenarnya. So, aku rasa dia dia pun macam nak memberi feel His One, iaitu His One adalah era ataupun region untuk game Legend of Arceus nanti. So, aku rasa banyak watak yang ni semua akan keluar dalam game Legend of Arceus juga. Aku lupa nama datang ni. Ni evolution pada third week sebenarnya. Aku ada dalam aku ada dalam game Lemon Emperor. Oh, tapi dia buat starter. Ketika starter dapat dah holo dia. Aisyah sayang, apa kata jangan pegang-pegang kan. Jangan langgar meja. Jangan langgar meja. Apa? Tak tahu lagi. Tak boleh. Yang tak boleh ambil. Yang semua tak boleh ambil. Abang nak. Abang nak semua ni. Abang tak dapat. Ush, yang ni nampak psycho sikit. Tengok. Aduh dia. Apa nama dia ni? Hantu. Daskal. Daskal. Daskal nama dia. Oh, dan ni kad dia functional. Betul dapat. Belum. Kad dia functional untuk main nanti sebab dia jadi macam Mew daripada Unbroken Bonds. Betul dapat. Belum sayang. Ni? Semua belum. Ni? Semua belum. Aku nampak something. Rainbow. Tengok. Adakah secret rare? Rainbow. Bukan Luxray. Ni evolution semua Luxray kan. Shinx jadi Luxray. Kita ada Piplup. Okay. Aku rasa kita dapat something. Okay. Aku rasa full like trainer kot. Oh, alamak. Kita dapat cakap-cakap full art. Ada penguin yang talent show. Dapat Honchko. Tak sebut nama dia. Full art. Which is sangat tak best sebenarnya sebab dia adalah full art dan dia adalah secret rare. So untuk Japanese, inilah secret rare aku. So inilah hit aku sebenarnya. So dah tak ada hit lain dah secret rare untuk aku. Aduh. So team kiri memang mengganas. So team kiri menang lah sebenarnya ni. Sebab dia dah pull semua benda. Betul kanan? Aku agak sedih. At least kau dapat cari Zat pun aku okey juga. So aku rasa tak perlu buat kat trip pun tak apa. Abang nak. Jangan main. Violu. Abang nak. Cuma abang nak sayang. Ha, nah. Ini semua kad ni abang nak. Kita ada Violu, kita ada Farfetch. Magma. Moltres. So aku rasa tak perlu buat kad trick dah. Sebab secret rare dah keluar. So kad-kad lain ni dah tak penting dah sebenarnya. Kita ada Ezekuto. Aku ingat nama dia ni. Kita bawah. Kita ingat dah juga Luxray kan. So, harapan aku sekarang hanyalah untuk dapatkan Charizard V ataupun V-Star sahaja. Then aku boleh bertenang dah. Kalau tak dapat tu juga memang aku akan buka box yang seterusnya je lah terus. Dusclops kan nama ni? The Trainer dan juga Clefable. Ada possibility, aku tak tahu lah possible. Aku rasa yang ni pun aku buka je lah. Tak apa, aku buka je. Sebab kan aku sedih. Tak ada. Dah tak ada hit dah. Aku rasa jadi kita akan buka macam biasa je. Spot apa? Spot yang bulat ni. Ni smart.
Mac Mortar tu dengan SpongeBob. Electric Wire. Monster apa? Dah kita ada Ultra Ball. Oh, dah spot tu. Yalah, apa gunting lah untuk awak. So, Aisyah dia nak main lubang tu. So, aku nak gunting balik atas ni. Aku tak risau nak gunting ni. Aku risau gila kau tergunting kat. Sebab kalau aku tergunting kat, gila sedih. Dan kita masih lagi mengharap untuk dapatkan Charizard sebenarnya. Kita ada mark kan. Apa sebelum ni? Infinite ni nama dia apa? Lupa lah aku. Kita ada holo. Evolution Bidoof. Tengok. Tu sayang, abang dah letak bawah dah. Adam, jangan main dah. Asal nak susun. Dan kita masih ada chance untuk V, mungkin satu lagi V dan satu V star. So, aku agak V star yang kita akan dapat golok dia sangat cantik. Aluran Mark. Ini bukan Aluran Mark, ni Mark kan? Dia Grimer, Ibu Fadik Mark kan? Aku just berharap kita dapat cari zat V dan V star untuk menyedapkan hati. At least kita ada clean clang kan? Farfetch. Sangat cool artwork dia. Holo trainer ni. Aku sendiri boss order ke? Aku tak pasti kalau tu boss order ke. Dalam untuk Japanese. Untuk kat Bipin baru. Susun apa? Lagi. Tunggu sekejap. Okay. Dia Clefable. Clefairy. Dan juga tali pinggang berapi. Tali pinggang berapi. Oh, agak sedih sebenarnya. Dia satu yang sedih sebab aku tak dapat secret rare yang menarik. Secondly, sebab secret rare tu pula duduk kat pack tim kiri. Oh, kita ada air mineral. So, macam, oh, lapas cantik. Tengok. So, macam cepat gila. Dia macam potong gila. Tapi ada possibility untuk satu booster box tu ada dua secret rare. Which aku rasa mungkin sangat susah dapat lah. Dapat. Tengok. Apa nama dia ni? Aduh, aku baru tengok nama dia. Dan dia punya Vista agak functional sebenarnya. Aku cuba ingat nama dia. Aduh, nanti aku tulis nama dia kat bawah lah guys. Aku sebenarnya tengah stres. Sebab dah full secret rare. Nama Japanese. Yang ni abang tak boleh baca. Geram ni tak tengok nama dia. Abang tak tahu tadi. Abang tak tahu nak baca. Okay. Dia name je Japanese lah. Bukan tak tahu. Charizard V star. Aku rasa mungkin 4 V. Hitam 5 V. Sini lah. Jangan tak sini sayang. Aisyah Dalila abang kata jangan pegang-pegang kat abah kan. The Clefable. Juga stadium kan. Ni. Takkan Charizard V pun tak ada kan. Gila sedih kan. Aku punya box ni kan. Takkanlah tak ada kad yang betul-betul memenuhi keinginan aku. Gacom sangat smart. Ni Gacom dia holo. Dan ni Magma Basin. Ni sangat fungsional untuk deck fire nanti. Aku nak try buat deck Vista. Deck Vista Charizard. Body. Hasil nasihat daripada Afiq juga. Salah seorang player yang banyak ajar aku pasal tactical deck baru. Dia suka kongsi dengan aku. Sebab dia pun peminat Charizard. Dan dia suka buat deck Charizard. So, ada apa lagi pack terakhir. Aku rasa most likely aku akan terus buka box yang seterusnya video selepas ni. Sebab kalau macam ni, Napul dia memang sedih, babe. Nice kill Lucario Holo. Nice killer, babe. Wow. Aduh, sangat cantik. Ni Syafiq member aku suka ni. Terus Zen. Sedih ni. Aku masih lagi bersedih sebab Hanchuko dapat. Dan Charizard pun tak keluar-keluar. So, agak sedih. Charizard Vista lah at least kan patut keluar kan. Aduh, Whimsicott. Tengok. Vista. Bukan Charizard. Sedih ni. Sedih. Main plastik, Aisyah? Plastik, sayang. So, kita dapat Whimsicott V dan Vista. Assist V dan Vista. Tapi kita dapat Charizard langsung. Agak sedih sebab benda tu. Sedih. Sedih. Kepunan aku. Nah, tak dapat tengok. Pindah tak tu. Aku tak tahulah kalau ada chance lagi untuk V. Aku rasa satu je V. Yang kau boleh. Dua je Vista yang kau boleh pull setiap box. Tak silap aku. Biasanya kan Charizard tak datang. Itu lah Charizard tak datang Adam. Charizard V tak ada. Charizard Wig. Biasa pun tak datang. Ini monet selepas itu. Venusaur. Betul lah. Abang dengan Mewtwo. Mewtwo pun ada dalam set ni. Mana dia Charizard? Charizard tak nak keluar. Tidak execute. Dan juga. Abang tak dapat? Tak ada. Abang tak dapat. Semua tak dapat lagi. Semua abang nak
Tak ada kacau. Cari tu tak keluar pun. Abang rasa abang akan buka box lagi satu lah tu. Sebab sangat menyedihkan. Hai apa? Macam ni. Abang ada, ada box lagi satu? Satu lagi nak buka terus. Yes. Terus punya energy. Kalau ada Charizard, kot. Kalau ada Charizard, abang happy lah. Kau cakap aku tak boleh mengharap. Kalau aku mengharap, ni sampai V dan Vista pun aku tak dapat tau. So agak sedih sebenarnya. Aku dapat V dan Vista Pokemon lain. So aku agak box kedua aku dapat beri pun Cynthia. Kita ada Cynthia full art dalam set dia juga. So tak ada apa-apa yang menarik lah. So memang team kiri mengganas. So secara kasarnya kat sini kalau nampak 4 V, 2 Vista dan 1 Secret Rare. Kan kalau nampak kat sini. So team kiri memang menang. Team kiri menang besar. Tapi kita go to balik apa kita punya hit eh. Just untuk korang tengok. Alright, kita ada kad-kad kita. In total ada 1, 2, 3, 4 ada 7 hit. Okay, di mana kita ada Whimsicott V, kita ada Raichu V. Raichu V? Kita ada, aku lupa nama dia, tapi dia ni sangat sangat famous juga. Ah, aku lupa sis. Abang, dia punya Vista functional orang kata. Abang nak ke? Abang nak semua tu. Abang lekat tak buku? Tak, abang nak jual kat orang. Kita ada Arceus V. Yang ni pun famous ni. Orang dah buat deck dia dah. Kita ada Whimsicott V Star. Okay, ni Whimsicott V Star. Di mana Vista adalah satu jenis kad baru yang diperkenalkan. Dia mengganti, dia macam replacement untuk V Max. Di mana dia ada special ability, V Star ability. Dan dia hanya ambil dua prize sahaja. So dia macam kompetitif jugalah. Dan kita dapat Arceus V Star. Nice kira look dia. Dan yang terakhir kita dapat kita punya Secret Rare Honchko Full Art. So agak menyedihkan kita punya Secret Rare hanyalah Full Art Honchko sahaja. Apapun aku harap korang enjoy video hari ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, like video ni, share dengan korang-korang. Dan kalau kau tanya aku, memang aku tak excited lah sebenarnya untuk video hari ni. Habis ada lagi. Dah habis dah. Yang ni video ni habis lah. Lepas ni kita buat video lain. Okay? So, lepas ni kita buat terus. Okay? Okay guys, jumpa lagi hari esok Ahad. Harap ada pula menarik untuk esok. Okay guys, Assalamualaikum dan Muhajikan.